Kembali lagi di video kali ini. Kali ini sekarang sudah tanggal 5 ya, 5 Agustus. Ditemani Top Kopi Avocado Kopi. Tadi ya sudah saya seduh. Ini kopinya mantap. Gak kalah dengan yang Top Gula Aren ya, segi mantap kopinya. Ya, ini segi manisnya saya lebih suka ya. Kalau segi manisnya dibandingkan dengan yang lokal ada. Kalau yang segi yang agak lebih pahit mungkin lebih suka yang lokal latte ya, lebih berasa kopinya. Nah, ini ditemani mie sedap selection. Nah, sedang saya masak dan sekarang saya akan saya akan ambil mie-nya dulu. Ya, mie-nya sudah matang, saya akan jahit dulu ya. Oke, ini sudah saya seduh. Ini yang produk tahun 2019. Ya, ini baru tahun 2022 top avocadonya ya. Tadi sudah saya seduh. Nah, ini hasil seduhan mie-nya. Ya, ini mie-nya memang mie pedas ya. Del mie-nya. Dan untuk segi kepedasannya melebihi dengan yang mie pedas yang biasa-biasa. Ya, memang pas dulu awal-awal tren ini muncul mie sedap selection ini. Ya, pedas ala-ala Korea gitu ya untuk model mie goreng. Kemudian ada juga yang Korean spicy soup. Jadi dengan varian-varian rasa lain yang pedas, baik itu dari mie sedap ataupun brand lainnya. Nah, sekian mungkin video kali ini. Ya, kali ini ditemani oleh Top Kopi dan juga mie sedap ya. Bagaimana? Tak terasa sudah siang. Kali ini saya ditemani roti, ini Jordan Bakery isi kelapa, terus ada kapal api dan kopi top avocado satu lagi ini ya, belum saya seduh. Kali ini saya akan seduh top avocado kopi ya. Kalau ini sudah asing lagi ya. Sebetulnya ini kopi sejuta umat ya, karena setiap waktu selalu saja ada dari kapal api ini. Nah, sekarang saya akan seduh lagi top avocado kopinya sambil saya perlihatkan lagi untuk segi isinya. Bagi yang belum pernah lihat seperti apa reviewnya, bisa dilihat ya di review produk yang agak-agak baru ya dari saya, dari Top Avocado Kopi ini. Oke, saya seduh dulu kopinya. Oh iya, sebelumnya ini saya perlihatkan yang Jordan Bakery ya. Ya, ini bagian belakangnya seperti ini, ada barcode logo jagalah kebersihan. Komposisinya tepung terigu, gula pasir, selai kelapa, telur, susu bubuk, garam, ragi dan kalsium propionat. Ya, oke. Sekarang saya akan seduh yang ini dulu. Oke, ini sudah saya seduh dari top avocado kopinya. Nah, ini hasil seduhannya seperti ini. Ya, warnanya agak lebih terang dibandingkan dengan yang top gula aren. Nah, ini dipenuhi roti Jordan Bakery ini. Kelapa. Oke. Dan ini kopinya. Mantap. Ini enggak kalah dengan yang rasa gula aren. Ini racikan dari Top Kopi, mantap sekali. Ini ada selai kelapanya ya. Jika dilihat ada selai kelapanya. Ini biasanya harga 2000-an untuk roti seperti ini. Saya coba. Ini rotinya. Enak nih selai kelapanya. Bersama kopi top avocado. Mantap. Oke, mungkin sekian video kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.